Hi guys, this is for your souvenir tomorrow. Oke, okay, yuk pakai pakai ya. Surprise-nya nih. Ini pakai feeling, isi bannya pakai feeling, enggak ada indikator soalnya. Pakai feeling sih, enggak ada indikator. Keren banget. Lihat. Ayo. Tempak kelihatan banget anjing. Tenang, jalanan yang udah gue pilih tuh tenang, aman jaya aja. Cuma orang ini aja gak sengaja ketemu. Cuman ketemunya gak sengaja, udah gitu aja. Emang itulah ceritanya di situ, Pak. Hai semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Jody Moto Vlogade. Bersama gue Jody, dan gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dalam video kali ini, sesuai request teman-teman semua nih, Bang, bikin video touring lagi dong. It's pas. Jadi, waktu kemarin ya, bertepatan hari Kamis kemarin, yaitu tanggal 9 Februari 2023, gua sama teman-teman Persepsi itu kita mengadakan touring bareng lagi nih guys, karena kayaknya untuk pembuka 2023 cocok nih kalau misalnya kita buat touring gitu kan. Dan touring kali ini kita berencana untuk pergi ke Pulau Dewata alias Kota Bali. Dan sebelum gua lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa juga kalian untuk like video ini, sama juga untuk follow Instagramnya The Persepsi. Linknya gua taruh di deskripsi video ini. Dan touring kali ini ada perbedaan ketimbang touring-touring Persepsi yang lainnya. Kalau misalnya sebelumnya kita itu full riding dari Jakarta ke tempat destinasi tujuan touring kita, dan untuk touring kali ini kita itu karena memang tujuannya ke Kota Bali dan ingin muter-muter di Bali, jadi ya kita pakai jasa towing guys. Karena gini, gue tuh berpikiran seperti ini guys. Jadi kenapa kita pilih towing dari Jakarta terus langsung ke Bali, bukan kayak dari Jakarta ke Malang? Karena saat kita nanti di Bali, kita ingin benar-benar muterin Bali guys. Karena kita pengen muterin Bali, benar-benar keliling Bali, yang dimana di Bali itu kan sebenarnya jalanannya juga sangat luas sekali, dan kita tuh benar-benar pengen explore, definisinya explore atau ngelilingin Kota Bali, yang dimana itu kalau misalnya gue total kilometer ya, itu ada kali 700 sampai 800 kiloan guys. Maka dari itulah guys, supaya kita nggak begitu capek, jadinya kita lebih baik capeknya di Bali aja, karena di Balinya aja kita juga udah full riding, belum termasuk sama riding nyantai ya. Jadi itu bisa terakumulasi juga sih secara dari jarak kilometer. Tapi sebenarnya kan kalau dari touring bukan soal kilometernya ya, tapi lebih ke perjalanannya, storynya. Karena waktu touring kita di Bali kemarin itu bersama teman-teman Persepsi, banyak sekali kejadian-kejadian lucu, unik, dan ada temanya juga untuk episode touring Bali kali ini, karena kita sekarang memiliki seragam khusus untuk edisi touring di Bali. Dan pokoknya kalian nonton aja video ini sampai habis untuk episode pertama. So ya kalau begitu, tanpa banyak basa-basi guys, enjoy the video. Okay, ya guys ya, kita mau unboxing sesuatu, sebuah seragam hasil karya dari tim Persepsi. Mana? Ini masih di apa? Masih dibungkus. Dibungkus. Oke. Okay. Ya udah langsung aja. Ini aku tuh size namanya. Size L. Pakai dulu. Sebuah seragam ya. Mantep ya, seragam. Ini dipakainya hari apa ini? Pas besok riding. Ya, wajib besok riding. Mm-hmm. Lihat, ada riding aja pas was. Riding. Selebihnya nggak usah pakai karena malu. Hi guys, this is for your souvenir tomorrow. Oke, okay, yuk pakai ya. Surprise-nya nih. Pakai ya. Pakai ya. Tolong cek size-nya. Tolong dipakai ya. Wajib ya. Besok yang enggak pakai dosa ya. Eh, ada enggak XL? Ya, oke. Sesuai dengan ukuran yang sudah tolong dibaca yang cara pemakaiannya ya. Itu lo pakai. Depan. Oh, XL. Gua pengen kaya raya kerja lo. Jangan yeah. Direndam terlalu lama. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bapak Irfan.
Bangsat. Bangsat. Lah pake. Kok bangsat sih tiba-tiba? Gua tadi mau ngasih tahu. Cuman takut ribut lu pada di grup. Yoi. Cakep ya kan, cakep. Udah, pake. Ya, besok dipake. Jadi besok kaosnya ini terus kan pakai jaket. Kalau misalnya malu kan ya udah pakai jaket aja. Mau nanya dong. Apa? Kenapa enggak warna biru? Suka-suka gue. Enggak gue suka biru. Ya udah keluar. Ini nih bekan Bapak Irfan ini nih ya. Terima kasih banyak sudah walau hujan euy. Hujan euy. Terima kasih banyak Bapak Irfan sudah mau ini support bajunya persepsi ya. Ini buatnya berapa? 3 hari doang. Sistem pakai Fonto ini juga. Aplikasi gratisan guys. Di tracing lagi. Oh di tracing lagi. Emang the best. Pokoknya besok dipakai ini. Oke ya pakai ya. Oke dong. Oke. Agree. Oh iya. Kita juga dapat di sini tuh gara-gara Bapak Toger di sini, guys. Buset, kalau nggak ada beliau mah, aduh, pinggir jalan kita tidur. Nempel. Ya, wah, jadi kita harus ini loh ya, jangan macam-macam kalian. Apa kata dia kita hayu pokoknya, oke? Okay? Bukan tim mendang-mending ini. Bukan tim mendang-mending lagi nih. Kalau kata Wasa yang tadi habis ketemu sama Senggol dong, bos, gimana? Gimana? Besok dong, bos. Mantap, ya kan? Emang harus begitu. Gue dengerin hentai video. Gambar dong. Ini ngomongin hentai. Iya, tadi tiba-tiba ke hentai video. Entire seluruh villa. Oh, entire. S23 Ultra. Hentai video ya? Ini dari tadi pagi nih. Ini anak sange nih kayak ini. Udah gue bilang bawa bini. Sange katanya. Sange. Bawa bini makanya. Bukan topi gue. Sampai 2 karung dibawain makanan, guys. Ya Allah. Mantap sekali. Kenapa nih? Hah? Apa? Lu hentai? Ini tadi Wasa sumpah ngomong hentai. Entire villa emang gue ngomong video sih. Alah. Lu jangan bohong-bohong, Sa. S23 Ultra. Senggong. Baik, si paling S23. Gua tahu apa baru, abis unpack nih ya. Sama ayo aja, tapi katanya koplingnya lagi bermasalah. Ini temennya satu lagi. Siapa? Nah, saya itu. Bukan, sebelahnya mana. Yang asik, ya. Ya, berarti. Siapa? Lu kenal? Enggak bermasalah. Enggak, baru kenalan. Kapan kenalannya? Tadi. Di motor aja. Asal bawa motor. Di motopras ya. Gua tahu nih arahnya kemana, emang di tukang jualan. Ya emang sih, Pak. Mau gimana sih? Iya sih. Iya. Lu mau kayak kan kerja. Oh iya. Asal pakai dulu. Pakai dulu. Enggak valid. Kita kan produk KW-nya yang the original. Ini siapa ya? Kayak familiar banget anjir, Pak. Iya, Bapak siapa ya? Gue. Kita di sini mau briefing dulu buat touring besok karena di sini rencananya mau touring keliling Bali, definisi keliling Bali. Kalau misalnya ditotalin jarak kilometernya itu harusnya sih ya 700-an kilometer ya harusnya ya dengan sekali putaran begitu. Jadinya kita bagi nih yang mengarah ke barat di hari pertama, lalu yang mengarah ke timur itu di hari kedua. Lalu kalau misalnya ditanya rute, kita fokus untuk ngelilingin yaitu ngelewatin jalan pinggir si Pulau Bali itu. Jadi kita untuk yang ke barat itu kita ke arah ke Gilimanuk. Nah dari situ kita ke arah Singaraja, baru dari Singaraja mungkin tembusannya yang di sesuai dengan gambar di sini ya, kami misalnya sendiri itu kita turun ke bawah langsung ke arah Denpasar, yaitu tepatnya kita tinggal di Nusa Dua. Lalu untuk yang hari kedua itu kita mengarah ke timur, sama persis kita ngelewatin jalan yang ada di pinggir Pulau Bali, yaitu lewat jalur bypass dari timur ya kan, udah mentok ke timur kita ke arah ke atas. Nah di atas utaranya Bali itu jalanannya murni kayak lurusan aja kayak gitu, tapi di pinggir laut sih, dan memang jaraknya pun juga lumayan gitu kan, walaupun nggak sejauh kayak pas kita riding ke barat. Tapi untuk timurnya sendiri sebenarnya cenderung lebih nyantai karena juga banyak jalanan lurusan. Tidur ya guys. Tidur ya guys. Tidur. Tidur ya guys. Dead mom. Iya tuh. Terus zoom sampai mukanya. Sampai udah dekat. Tuh, udah zoom. Lu juga. Gue lagi baca manhwa porno. Mana mau? Hehe. Banyak gua. Pantas mata lu minus. Anjing. Lu baca komik malam-malam bener enggak? Sat. Yo, masuknya ke situ. Gua enggak baca komik. Eh, lihat handphone.
Iya. Lu main handphone. Tapi kan baca. Betul. Iya udah, jadi lu fokusnya di waktu tapi yang gelap. Tapi bukan bokeh pancing ini. Lu tidur mana jam situ? Iya bos. Gua. Dari sofa. Gua sini. Susan. Ini. Nggak bos itu bos. Lu gila lu. Kan gua nanya. Enggak. Oke okay, guys, time to sleep. Bohong guys. Eh gua ganti sana dulu. Udah ada antrian. Kaget cok. Ayo. Kita lihat yuk yang di atas bagaimana. Wah, selamat pagi ya guys ya, bangun ya guys. Waduh, push up, seta, muli eta, waduh. Ayo, ayo, let's go. Pak. Wah, pagi. Tuh, gak tau jam berapa tuh. Ah, ini biksu, let's go. Sudah pada bangun semua. Habis itu ya ini kita prepare dulu ya kan seperti biasa. Oke, enggak sabar kita riding di Bali. Oke guys, sudah ready kita. Oh iya gua lupa belum masuk. Belum ready. Bentar, pasang ini dulu. Di motor. Udah. Ayo berdoa dulu guys. Doanya biar kedengeran semua doanya. Jangan ada yang dipencet-pencet lagi. Jangan sulit. Yo, ini sulit ini. Siapa? Ustaznya sini siapa? Iya, Pak Haji. Pak Haji. Mana Pak Haji? Pak Haji tosia dulu lah. Pak Haji. Tosia lama. Pimpin doa dulu. Ini demo trading. Sebelum berangkat, kita doa dulu kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Semoga lancar semua. Amin. Ben, istirahat. Yuk. Berhenti. Berhenti. Satu. Oke. Kita riding. Dan untuk krunya sendiri, persepsi ini juga jadi makin rame gitu kan. Karena ada teman-teman dari Bandung juga. Yaitu ada Mas Irfan, Mas Rival, sama Mas Ibam, sama ada Bapak Toger juga. Yang dimana mereka ini adalah rombongan dari Bandung. Terus juga pengen ikut trip bersama persepsi. Halo semuanya. Wah. Halo. Pagi, luar biasa. Edisi touring Bali ya guys. Jadi seperti yang bisa lihat di sini banyak moge-moge dan ada beberapa anak yang enggak ikut, salah satunya ini yang bawa Tom. KTM ini. Motornya ikut, Tom. Orangnya enggak, itu gimana ceritanya, saya juga bingung. Entah sama ada Bapak ada. Fahri Muhammad ya, dia tidak ikut. Jadi di sini kita bertambah lagi krunya. Ada dari Bandung guys, Bapak Irfan, Bapak Toger, sama Bapak Rival di situ dia. Hai. Mantap, pakai 900 CB600, F3. Selebihnya motornya masih sama. Oh, ada WASA sekarang. Iya, MTK09 lu bagus ya. Demi touring ini dia beli motor. Ada Bapak Ateng dan Bapak Angga di situ boncengan ya. Fotografer mereka. Jetlag ya malunya ya. Ini ada Fitra pakai Tuono. Nice. Oke. Okay. Let's go, kita jalan. Cuma gue doang yang bawa teh ini, Kriga. Kalian tetap gue aja, Pak. Ntar kita terakhir lah. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Riding perdana sama Diana di Bali. Oke, okay. Dadah motornya Bapak Renner. Alright, let's go. Ini benar-benar perdana. Yon, connect gak sih, Yon? Oh iya, connect. Cuma karena pada misah jauh, jadi ya sudah, kita isi pom bensin dulu. Udah main gas aja mereka ini. Yuk. Woo. Definisi kita akan keliling Bali. Oke, cari pom bensin dulu. Pom bensinnya di mana? Itu dia. Kita masih belum tahu. Bali bos. Senggol dong bos, kata-katanya. Yang penting kita sudah sesuaikan saja rutenya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masuk ke depan. Ah itu dia. Oh ini pom bensin nih. Ya. Kiri. Ya bensin sini. Wah sudah rame ya guys.
Ada turbo kan? Ada turbo. Kita isi bensin dulu. Turbo yang tengah. Wah, depan itu. Bisa nah, turbo boleh turbo. Ini. Do, tanyain do, bisa debit enggak, do? Turbo. Debit enggak, Mas? Debit bisa kan, ya? Oh, bisa debit. Minimal 100.000. Minimal, maksimal. Senggol dong. Kalau misalnya enggak masuk, gua lempar ke belakang ya. Mong. Gua doang nih biasa. Debit bisa ya, debit bisa. Minimal 100. 100. Debit bisa, Pak. Bisa banget. Tapi gua masih penuh kayaknya nih. 100 ya, minimal. Pertamax. Dok, mana Dion suara lo? Lu bakal cepet enggak helmnya? Hah? Lu bakal cepet enggak mati maksudnya? Enggak tahu, gua kayaknya bakal bocor. Bukannya harusnya mati. Lu dia harus gitu ya, harus kuota gitu ya? Iya. Biasa diperhatiin aja muncrat itunya harusnya mati mesinnya kalau udah penuh. Oh. Lu bukan seneng yang muncrat-muncrat ya, Pak? Iya, cuman enggak bensin juga. Hey guys, kita lagi isi bensin. Ini kita mau jalannya itu ke arah barat dulu. Baratnya Bali dulu kita kelilingin. Habis itu ya udah nanti ikutin aja jalannya. Kurang lebih kita menempuh kurang lebih jalannya berapa tuh? 150-an 200 kilo kayaknya. Oke lah, lumayan lah. Bapak Teh mencoba untuk menjadi side job ya, side hustle. Selain Carlos Garas, jadi memang sekarang side jobnya isi angin. Kalau gue dari ngeliatnya keluar-keluar terus. Udah tahu dia takarannya gitu kan, antara apa 32 PS lah, 30 PS. Dia cuma rasa-rasa labannya aja ya. Iya, nih kita lihat tuh Bapak Ateng in action. Nah, udahlah. Pas, kelihatan. Ini kayaknya 40-an. Robot Pro ini, yoi guys. Wah, ini 40. Iya. Ini kalau kayak gini, oh ini 32 nih. Kalau udah, depan aman lu. 4 kali, 36. Depan aman. Udah. Tuh. Pakai feeling, isi bannya pakai feeling, nggak ada indikator soalnya. Pakai feeling sih, nggak ada indikator. Keren banget. Gua kayak kempes nggak? Jiwa seninya tuh menggebu-gebu. Enggak kok, air seni. Rasa enggak? Oke. Boleh. Oke guys. Coba dulu. Kita lanjut di jalan. Siapa yang Imani? Oke. Imani di dompet. Ada semua ya. Siapa yang pegangan? Untuk masuk tol. Oke. Masuk tol, yoi. Mau gue masuk tol nih, guys. Apa? Belakang jauh banget. Siapa yang ketinggalan? Halo. Ya, pada masuk tol gak? Ada tol? Ada tol, gua bawa. Gua gak bawa? Oke, lampu merah tol ya? Ada. Gua ada sih. Ada. Aman. Gua ada. Gua itu gak? Bismillahirrahmanirrahim, let's go! Yo. Oh, Apex lewatin dulu, Apex, lewatin dulu. Oke, masuk tol guys! Gila masuk tol Indonesia. Yoi. Maklum Nora dikit lah. Mulai arogan bawahnya ya. Anjay mabar. Aing ada. Kita gak ada yang mana ya? Gak ada. Gua ada. Gua gak ada. Oke. Gua di belakang lu, Sak. Sak, gua di belakang lu, Sak. Aku di belakang dia. Gua gak ada yang mana, Sak. Lu gak ada, oke. Gak ada. Gak ada, berarti gua Edo. Oke, sabar ya, guys. Boleh, nih, ambil deh. Mana tuh? Gua pinjem, Edo. Taruh di atas itunya aja tuh. Aduh, di atas tutupnya. Wih, 7.000 gua di Bali. Wih, mantap ya. Mana itolnya? Bapak Ateng ada gak? Nanti gua kasih. Boleh, tenang. Duh, jangan di kanan, duh.
belakang orang lain, Pit. Jangan lo. Jangan lo tinggal lagi. Sana aja nih. Aduh, yo. Thank you. Oke tuh. Ya, ya. Oh, dia aja tuh tukangnya. Satu ya. Tidak cukup, no. Hah? Satu tidak cukup. Wah, anjing. Satu tidak cukup. Anjing gocengnya ada Supreme. Lu. Satunya Supreme. Yoi, padahal Supreme anjing. Kartu Supreme. Udah Supreme anjing. Satu tidak cukup. Motor mau oke. Imannya Supreme. Tapi iya, itu gak cukup. Ada balu-balu di kaget. Maaf guys. Maaf guys. Saldo Supreme. Saldo Supreme. Mantap. Masuk tuh guys. Masuk tuh. Oke. Makasih ya. Mantap. Thank you man. Sa, jangan ditabrak Sa. Jangan lu tabrak. Selamat pagi. Masuk tol. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Siap menjelajah ke barat Bali? Iya. Kita udah sampai. Siap. Udah semua? Belum menaruh. Yaudah, yuk. Keluarnya yang kiri apa yang lurus, Jod? Di map gua keluarnya yang kanan, lurus berarti. Lurus ya? Iya, bukan kiri. Udah gitu ke kiri. Habis lurus ke kiri apa lurus? Oh, yang lurus. Lurus ya, kita lurus. Kiri, ya, kiri, kiri. Jangan di kanan, woi. Oh, jadi kanan. Maaf. Orang enggak tahu, maaf. Mantap ya, guys ya. Mantap, guys. Ini baru lewat kiri ya. Kita pokoknya lurus terus ya. Kiri gua. Oke, mau masuk tol di Jakarta, ribet-ribet, suruh ke Bali aja ya. Betul, mau lewat, permisi mau lewat. Cies, salam, oke, betul, oke, dahulu. Permisi, Bapak Togir, Oke, Pak. Permisi. Bapak Fitra, permisi. Bapak Edo. Memang. Oh, jangan di kanan, jangan disemprot guys. Makasih Bapak banyak. Permisi Bapak Edo. Mantap. Akhirnya MT gue bisa sampai gigi 4. Mantap. Masuk tol. Tetap. Bapak Edo. Ayo. Awas Bapak Edo. Kenmek, kencang. Ayo. Anjing Dion, dua kali disemprot, suwe. Awas, wow, Vespa. Woi. Woi, kudu bebet gitu. Buga betugal, anjing. Buga betugal, orang tua. Masih enak begini udaranya. Ya, ingin mas. Mantap loh. Seger bet seger ini. Lihat. Ayo. Sempak, kelihatan banget nanti. Lurusnya hebat. Cornering! Bukan cornering, Cok! Cornering gila, lu! Orang gila! Jangan! Awas, hati-hati! Kemana nih? Kanan. Aduh, jelek banget. Ada kanan nih. Kanan, ya. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Arah Denpasar. Kiri. Habis kanan, kiri. Sekarang, kiri. Bawah Arah Denpasar. Ini nggak banjir nih, nggak sampai atas gini nih. Belakang jauh. Udah, ini jalur tol, ada belakangnya. Yo, tempel. Mana nih yang belakang? Ada apa? Ada rival sih. Rival doang yang gitu nyusul. Ini putus ya? Iya. Oke. Anjir, pada jauh-jauh banget, tangset. Ya,
kita menikmati angin laut, kita menikmati berjalan. Sedikit. Lurus kita, lurus. Ada Pak Polisi. Kita mana lurus? Ke kiri. Kiri. Kiri aja, kiri yuk, kiri bisa. Hati ya. Jadi guys. Buat dulu guys. Stop. Yang belakang jauh, Dion paling belakang jauh. Dion belum jatuh deh, Dion nih. Udah, Dion belum. Dion dah. Jaga belakang. Lu juga pada lupa Irfan anjing. Irfan mana? Irfan ada jahat banget tuh ya. Ya, sesuai prediksi gue, karena baru aja jalan, ada yang ketinggalan aja. Soalnya yang ikutan touring kali ini kan makin lama makin banyak nih. Jadi ya udah pastilah ada beberapa rider yang ketinggalan. Ya sebenarnya gak ada masalah. Toh juga sebenarnya ini kan touringnya juga santai, have fun gitu-gitu kan. Jadi diputuskan kita cari spot dulu untuk menunggu yang lain. Habis itu ya tonton aja videonya. Hai guys. Ada party budget, jangan kesini lah. Udah lu lepas. Datang ke gua duluan. Biru makanya. Gua udah ngomong duluan, gua udah ready duluan. Enak aja. Biru, okay. Makanya biru. Cepat aja tahu. Motor gue aja kan merah, masa biru. Ya udahlah, intinya kita lagi berhenti nih, guys. Ya kan? Ada salah satu membernya yang ketinggalan nih. Mau apa gitu emang? Riding, touring. Oh, riding. Iya. Jaketnya samaan nih. Bapak halo. Udah jadi member baru. Ya makanya kita sih siap ready cus aja. Oke guys. Pokoknya nonton ya, please nonton. Langsung diabadikan sama Bapak Haji. Jadi hati-hati guys, rame. Pelan-pelan, pelan-pelan saja Bapak Edo, pelanin dikit. Palem-palem. Kalau udah ada di depan, gue angkat tangan deh guys. Gak ada bopok sih, tadi kelihatan deh jadi. Aduh. Belakang jauh, Bapak Edo. Belakang jauh. Mau nggak ada suaranya, mau hilang masalahnya. Ada. Aman. Ada. Lucu kan? Bisa kayak gini. Ya, Jod. Ambil sana, Jod. Ambil. Ya. Enggak, nanti kita kiri. Lepas. Aman. Ayo, monggo, Bapak Edo. Harus gitu-gitu tuh, yang nyebrang-nyebrang kereta aja tuh. Bahaya tuh. Aman. Mobil galop. Dok, lu tapi cocok banget sih dok pakai Tiger dok. Kenapa? Lu kalau pakai motor kecil kayaknya nggak cocok deh dok. Mantap. Gimana sejauh ini? Ya. Oke. Awas, rem. Berhenti. Macet ini ada sesuatu. Lampu merah. Awas mobil dari kanan. Awas. Mobil kanan ya. Ambil kiri. Ambil kiri aja kosong. Monggo. Lampu merah ini depan. Lampu merah ya. Depan lampu merah. Ambil kiri. Guys lapar guys. Ayo balik gila. Berarti kita sekarang cari makan kali ya sambil berjalan. Ayo, let's go. Saya juga bingung ini di mana. Enggak ada makanan ini udah ter. Ada makanan di udah Denpasar Gili Manuk ini. Paling warung-warung kecil paling. Ini nanti kalau keluar Tabanan udah menyerah, kita lewat Pukuan aja ya. Ya udah. Kalau menyerah, kalau enggak ya terus aja Gili Manuk. Lanjut. Gila anak boge arogan bedah. Anjir ini anak boge ya Allah. Ada KFC mau gak? KFC. Alhamdulillah ya Allah. Let's go. Ada KFC bedah. KFC
buka. Mantap. Belum buka. Mantap. Buka. Belum buka. Ah, yang mau bayar. Udah jam segini udah, lah. Udah buka. Let's go. Bukan berarti, anjir ada KFC random banget. Anjir kiri semua. Keren. Ayamnya belum ada. Kapok anjir. Ayamnya dipotong dulu ya. Ayamnya belum ada. Keren. Bapak mau habis anjir. Bapak-bapak coba lihat di belakang. Ada biksu. Anjir biksu. Di mana-mana. Sini minumnya situ. Udah ada ayamnya. Ada. Ada. Gila, happy-happy semua nih langsung ada KFC. Tenang, jalanan yang udah gue pilih tuh tenang, aman-aman jaya aja. Cuma orang-orang ini aja gak sengaja ketemu. Cuman ketemunya gak sengaja, udah gitu aja. Emang itulah ceritanya di situ, Pak. Di luar ekspedisi semuanya ini, jadi tenang aja. Ya, lagi makan ini. Aduh, kasihan kelaperan ya. Anak siapa ini? Ya Allah, nih tuh. Anak saditur makan dulu, anak saditur. KFC Bali ternyata lebih enak daripada KFC yang di Singapura. Kenapa? Di sana kurang asin. Oke. Mungkin di sini bukan ayam. Oke. Baik. Oke, kita lihat ke motor-motor yuk, guys. Apa aja sih sekarang squad-squadnya nih saat touring ke Bali? Yang pertama sih memang ada dia nih, bukan. Jadi, ini dia Aprilia SR GT, ya nih yang dikendari sama Bapak Ateng, boncengan sama Bapak Angga. Ada S1000RR punya Bopak. Seperti biasa, Triumph Tiger, Bapak Edo, Bapak Dion juga S1000RR. Terus juga ini motor barunya Bapak Andi. Cih, salah. Motor baru demi touring ya kan, beli motor. Ya Allah, pengen deh kayak dia. Ini juga nih motornya F900R BMW. Sebenarnya ini punya Mas Ibam ya. Cuman orangnya nggak ada nih, gimana nih, cuman ya dipakainya sama Bapak Rival. Bapak Rivalnya nggak tahu di mana. Terus ini nih, CP600 dikendarai sama Bapak Toger, Tuono, Fitra ya, Fitra Moto Brats, Bapak Fitra Moto Brats, itulah. Nah ini F3 RC, gila loh, ngeri dah, pakai touring nih. Jadi sekarang gue ada temennya, ya. Ini dikendarai sama Bapak Irfan. Ini dikendari sama Bapak Moong ya. Memang beda dia dari dulu. Ini ya Diana, biasalah. Panigale touring ya. Cuma gua doang yang pakai tailback karena gua kebetulan bawa drone segala macam gitu-gitu. Enggak ada yang pakai tailback. Yang lain enggak ada yang pakai tailback semua, cuma gua doang. Karena gua bawa barang sih sebenarnya. Lalu ini motor Bapak Wasa. Ya. Bapak Wasa Wirmat MT09. Aduh, motornya ganteng banget. Demi touring ini dia beli motor naked. Memang beda. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini nih. Ini siapa ini? Magang KFC Mas Bro. Seragamnya baru ya? Iya. Oh gini KFC sekarang ini seragamnya. Ini merupakan kebanggaan saya Mas. Oh iya baik. Makasih banyak loh. Oke, nanti bikin lagi ya. Oh boleh. Boleh. Okay. Ya udah. Oke. Okay. Ya akhirnya ya guys, sarapan juga. Jadi by the time video ini dibuat, ini sebenarnya udah jam kurang lebih jam 8-an lah, jam 8 pagi. Kita sarapan di KFC. Dan barulah mungkin habis dari sarapan ini kita langsung full riding ya, yang beneran touringnya. So ya mungkin gua akhirin dulu untuk episode pertama. Jadi pokoknya stay tune terus guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan I'll see you in the next episode. Bye bye. Peace.